Aparatur sipil negara atau ASN anuker ngabandungan pedaran pasoalan pemilu 2018 ngeredak tagi urup balukar sidak tim BNNK Sumedang anurukun gawe jeng Satres Narkoba Polres Sumedang. Senajan gitu Bupati ngabagiakan kelawan HD eta lampah ke numpas narkoba. Ngadeg-degna tim Badan Narkotika Nasional Sumedang, Estu ngadadak tur henteu dipikanya hoku patandang sosialisasi pemilu. BNN OG saharita ngalkonan tes urin ka sakumna ASN anu aub dina eta sosialisasi pemilu. Sakumna anu hadir tim mimiti Bupati, Ketua KPU, turta Ketua Kesbangpol di tes urin, satu tas kegiatan narengse. Ini tidak ada yang tahu hari ini di tes urin untuk dicek ada tidaknya zat yang narkoba dalam urin tersebut. Ini bagian dari pencegahan kita, bagaimana pemerintah Sumedang masyarakatnya jauh dari bahaya narkoba, diawali dari para pemangkal kebijakan. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah bahwa komitmen kita dalam rangka rencana aksi dengan adanya Impres nomor 6 tahun 2018 bahwa seluruh instansi pemerintah, lembaga, pemerintah daerah dan semua harus berkomitmen mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Itu adalah intinya ada tiga hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama sosialisasi, tadi sudah kita lakukan sosialisasi supaya masyarakat memahami, seluruh ASN yang ada memahami bahaya dan apa yang menjadi dampak yang terberat bagi pengguna narkoba. Bupati Sumedang nembrakeun dirina henteu nyaho sama sekali bakal aya tes urin anu dilakonan ku BNNK. Sanajan kitu Bupati ngabagiakeun kalawan HD, lampah anu dilakonan ku BNNK Sumedang diwewegan ku Sat Narkoba Polres Sumedang keur numpes sumebarna narkoba di lingkungan pamarentahanana. Bupati ngembohan upama aya ASN anu katohian positif make narkoba, dirina mual asa-asa bakal nyabut kalungguhan eta ASN luyu kana prosedur turta undang-undang anu dilarapkeun di Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.